Apa yang dilakukan wanita cantik asal kota Samarinda, Kalimantan Timur, Leni Nursanti ini tak pantas ditiru. Pasalnya kasir PT Serba Mulia Auto, yakni dealer mobil ternama di kota tepian ini, telah menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan melakukan penggelapan uang yang nilainya mencapai 25 miliar rupiah. Aksi tidak terpuji tersangka langsung dilaporkan manajemen perusahaan ke aparat kepolisian dan kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kaltim. Aksi tersangka ternyata tidak sendirian. Leni juga melibatkan suaminya, Jeffrian Syah, serta adik kandungnya Muhammad Deni Raindra. Dari hasil penggelapan tersebut, para tersangka membeli 2 unit rumah mewah di kawasan perumahan Mediterania Cluster Spain, Kelurahan Air Putih, Samarinda Utara. Selain itu, mereka juga membeli sejumlah mobil mewah seperti Mercy, Pijet RCZ, Toyota Fortuner, Daihatsu Copen, dan Yamaha RIM. Pengungkapan tersebut bermula adanya laporan dari manajemen perusahaan terdapat piutang sebesar 5,6 miliar rupiah. Curiga dengan temuan tersebut, pihak manajemen akhirnya melakukan audit internal hingga akhirnya ada temuan kerugian perusahaan sebesar 25 miliar rupiah. Kapolda Kaltim Irjen Pol Safarudin dalam rilis kasus penggelapan dan pencucian uang di Mapolda Kaltim Jumat kemarin mengatakan pelaku melakukan aksinya sejak April 2015 hingga Desember 2016. Modus operandi yang dilakukan tersangka Leni Nursanti yakni dengan memanipulasi data down payment atau uang muka. Selanjutnya suaminya tersangka berpura-pura membeli mobil ke Serba Mulia Auto berulang kali namun uangnya tidak dimasukkan ke kas perusahaan. Safarudin menambahkan dari aksi ketiga tersangka ada 45 kendaraan roda 4 dan roda 2 yang berhasil digelapkan dan dari jumlah tersebut yang berhasil disita sebanyak 18 unit mobil serta 2 unit motor besar. Mobil, 2 motor, 2 rumah. Jumlahnya 9 miliar. Yang ya, tapi yang kerugian itu setelah dihitung adalah 25 miliar. Pelakunya, Pak? Ya? Pelakunya, Pak. Pelakunya 3 orang. Satu yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, 2 akan segera juga kita limpahkan. Modusnya gimana, Danan? Modusnya itu melakukan pemalsuan dokumen sehingga ada selisih harga dan harga itu di dalam pembukuan sama dengan stok uang yang ada di barang kas. Berapa lama, Danan? 2 tahun. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Barangnya sendiri yang mau diambil oleh pemilik.